Assalamualaikum, halo guys, welcome to my channel. Selamat pagi buat semuanya. Di video kali ini saya mau ngambil buah bila atau buah bila lagi guys. Ini pohonnya sangat berduri dan durinya tuh besar-besar banget, sehingga hati-hati kalau mau naik juga nggak mungkin karena durinya tuh sangat tajam. Dan aku coba ngambil dua buah bila buat aku bakar. Aku nyalain api, lanjut bakar buah bila guys. Tunggu beberapa saat. Ini setelah matang aku ambil dan aku coba buka. Isi di dalamnya tuh seperti ini guys. Segar banget dilihatnya. Dan aku coba cicipi. Alhamdulillah enak banget rasanya, lezat banget seperti ubi jalar gitu, empuk. Dan Allah itu sangat baik banget, selalu menyediakan makanan yang kita butuhkan asal kita mau mencari dan berusaha. Buah ini udah ada sejak zaman dahulu guys, tapi mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu kalau buah ini bisa dimakan. Di dalam tuh kayak ada getahnya gitu, kalau bagian getahnya dibuang ya. Setelah habis makan buah bila, aku lanjut petik buah jamu mede. Jamu medenya mulai ada lagi. Tuh buahnya segar-segar banget guys. Dan alhamdulillah banget. Banyak banget buahnya guys. Ini dia hasil petikanku yang segar-segar. Saya bawa pulang sebagiannya, saya ambil bijinya aja guys. Ini dia hasil biji jamu medenya. Kalau ditimbang di lokasi harga 12.000 per kilo. Setelah panen jamu mede, kita pulang dan menikmati buah mangga yang mulai muncul buahnya. Itu masih kecil-kecil banget guys. Alhamdulillah banget, selalu disediakan makanan oleh Allah. See you next vlog. Thank you so much.